Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita dalam PKP lagi. Kita dalam wazu terjah nombor berapa pun tak tahu. Okey, hari ini kita nak Wazu Madi nak perkenalkan talent barulah. Boleh perkenalkan tak nama nama apa? Nama Masalah Halani. Tapi orang panggil Sarah Hanan. Okey, jadi kita letak dekat Wazu Madi ni nama dia Sarah Hanan lah kan. Tapi kita nak kenal-kenal dulu. Umur berapa, sekolah mana, asal mana? Umur 14 tahun. Sekolah menengah bahasa Magong. SMK Magong lah. Sama macam Wani dengan Kufa Islah kan? Okey. Duduk Kuala Sungai. Duduk Kuala Sungai. Kuala Sungai. Masa sekolah rendah dulu, sekolah rendah mana? Sekolah Sungai Baru, sekolah SK Sungai Baru. Sungai Baru lah kan? Lepas tu, dengar kata masa sekolah menengah tu sekolah lain dulu kan? Sekolah mana tu? Banyak sekolah dia berdua. Banyak. Banyak sekolah kan? Okey, hari ni kita nak promote lagu baru eh. Lagu baru ni tajuk dia apa? Hanya Padamu. Hanya Padamu eh. Okey, boleh cerita tak siapa komposer dengan penulis lirik dia nama apa? Komposer Zul Syawati. Penulis lirik Adi Lubang. Saya, okey. Okey, boleh cerita tak? Sebenarnya penulis lirik pun boleh cerita juga kan. Tapi kita bagi penyanyi cerita dulu lah. Rasa-rasa lagu ni tentang apa? Lagu ni maksudnya luah. Dia nak cerita dekat Tuhan boleh, haiwan boleh. Tapi selebihnya lagu ni macam kita nak. Haiwan pun boleh juga. Boleh je kan? Boleh. Nanti kita imagine macam mana lagu tu. Okay. Ya, lagu ni macam kita nak bukan broken. Macam dia nak pertahankan bagi dia lebih cukup. Oh, maksudnya bukan cinta broken lah kan? Bukan. Tapi maksudnya kalau bergaduh tu macam dia macam pujuk lah. Pujuk lah kiranya. Kalau perempuan tu merajuk nyanyi lagu ni, lepas tu dia pun macam gembira lah kan. Lepas tu boleh cerita tak kenangan cipta lagu ni bila nyanyi lagu ni? Cipta pula dah. Cipta dah ni. Ada orang bantu tak? Ada. Nama apa orang tu? Nama dia Kupain. Kan. Kiranya masa tu selalu pergi rumah dia minta tolong dia lah kan, guide kan. Yang susahnya part mana tu? Part kat ini tu. Part kat ini tu lah. Okay. Kita tak bagi tahu ni kita kat mana ni sebenarnya. Boleh cerita lah kita kat mana. Kita dekat studio R&D. Sebab hari ni kebetulan kata hari ni kita boleh record. Sebelum ni tak boleh record kan. Sebab ada masalah PKP ni. Tapi hari ni ada kelonggaran. Jadi kita pun terus book hari ni juga kan. Okay. So dah ready lah. Okey, tadi kita tengok. Kalau kita minta dia nyanyi sikit boleh tak? Oh, wow. Kita minta dekat mana? Kita minta dekat bunga. Bunga sedap berkembang. Bunga mawar. Okey. Bunga mawar sedang berkembang di jahan pun harimu. Okey, sikit je dia bagi. Tak apa, tadi kita tengok banyak juga dalam studio lah. Okey, bye-bye.